I don't know. Let's see. Simple things. Simple things. Yes. Okay. Hello. 现在开始吗？ Hello, Kim Yen-kyung. Yes. Hello. Ratu Voli Korea beberkan cara kalahkan Megawati dan Red Spark. Kim Yeon-kyung, sang Ratu Voli Korea, menjelaskan langkah-langkah yang ia ambil sebelum dan saat berlaga menghadapi Red Spark yang diperkuat Megawati Hanestri Pertiwi dalam babak playoff. Yeon-kyung dan skuad Pink Speeders menundukkan Red Spark pada laga pertama playoff, Jumat 22/3. Red Spark menang 25-22 pada set pertama, namun setelah itu kalah pada 3 set berikutnya. Setelah kalah 13-25 pada set kedua, Red Spark sempat memimpin pada set ketiga. Pada akhirnya Red Spark kalah 23-25. Duel ketat pada set ketiga juga berujung kekalahan pada tim yang disokong Megawati Megatron tersebut. Yeon-kyung pun membeberkan perjuangannya dan rekan-rekan mengemas kemenangan pada laga pertama melawan Red Spark. Mungkin bisa saja lebih mudah, tetapi saya pikir kami mengalami kesulitan karena gagal mengamankan keunggulan pada awal pertandingan, ujar Yeon-kyung dikutip dari Sports Chosun. Kami mengambil alih set kedua dan membalikkan keadaan pada set ketiga. Kami memiliki pengalaman bangkit dan mengalahkan lawan, jadi kami berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan set ketiga. Itu adalah momen penentuan. Set keempat juga ketat, tetapi saya pikir kami mampu menang karena bisa berkonsentrasi, jelas pemain senior di kancah Liga Voli Korea itu. Yeon-kyung mencetak 23 poin dalam laga tersebut dan menjadi salah satu mesin poin Pink Speeders selain Willow Johnson yang menyumbang 25 poin dan Reina Tokoku yang menghasilkan 18 poin. Yeon-kyung pun menjelaskan pendekatan dalam pertandingan melawan Red Spark. Saya melihat blok dan pertahanan lawan dan membayangkan dalam latihan sebelum pertandingan. Dengan mengukur seperti itu, saya memutuskan momen tepat untuk menyerang. Mungkin terlihat seperti tugas yang sulit, tetapi itu akan terjadi dan saya harus bersiap, terangnya. Selanjutnya Pink Speeders akan bertemu dengan Red Spark di Gimnasium Chungmu, Daejeon, Minggu 24/3. Jika Pink Speeders menang, maka Yeon-kyung Ches bakal menghadapi Hillstead di final playoff. Sementara apabila Red Spark bisa menundukkan Pink Speeders, maka kedua tim bakal bertanding lagi pada Selasa 26/3. Atlet voli berjuluk Ratu Voli Korea, Kim Yeon-kyung yang bermain di tim Pink Speeders begitu berhasrat mengemas kemenangan kedua atas Red Spark yang diperkuat Megawati Hanestri Pertiwi dalam babak playoff. Pink Speeders memenangi laga pertama atas Red Spark dengan skor 3-1, 22-25, 25-13, 25-23, 25-23 pada Jumat 22/3. Selanjutnya Pink Speeders butuh kemenangan dalam laga yang akan berlangsung Minggu 24/3 demi meraih tiket ke final playoff. Yeon-kyung yang kali terakhir membawa Pink Speeders menjadi juara Liga Voli Korea pada 2009 berambisi meraih mahkota juara pada musim ini. Mantan pemain timnas voli Korea Selatan itu juga tidak terpengaruh dengan kegagalan Pink Speeders menjadi juara pada musim lalu ketika kalah 2-3 dari Haipas setelah sempat memimpin 2-0 lebih dulu pada final playoff. Saya tidak mau memikirkan tahun lalu. Faktanya Road Construction, Haipas bermain baik tahun lalu, dan saya akui ada kelengahan di pertahanan kami. Kami tidak boleh melakukannya lagi. Kami yakin bisa menyelesaikannya di Daejeon, ucap Yeon-kyung dilansir dari Sports Chosun. Hasil Pink Speeders vs Red Spark, Megawati Hanestri Ches takluk di laga pertama playoff V-League. Pevoli Putri Indonesia, Megawati Hanestri Pertiwi tak kuasa menghindarkan Red Spark dari kekalahan saat bertandang ke markas Pink Speeders dalam pertandingan pertama playoff Liga Voli Korea atau V-League tahun 2023 sampai tahun 2024, Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024 malam WIB. Dalam pertandingan di Gimnasium Samsan Incheon itu, Red Spark pada awalnya mampu memberi perlawanan sengit kepada tuan rumah Pink Speeders. Mereka sukses mengamankan set pertama dengan skor 25-22. Tetapi Pink Speeders meresponsnya dengan sangat baik untuk langsung menyamakan kedudukan 1-1 usai mengamankan set kedua 25-13.
Di set ketiga, Red Spark kembali tampil apik. Megawati dan kawan-kawan bahkan sempat unggul jauh 22-17, tetapi secara mengejutkan berbalik tertinggal hingga kalah 23-25. Kehilangan set ketiga yang seharusnya diamankan di depan mata membuat Red Spark yang tampil tanpa sang kapten, Lee Soo, yang terlihat goyah. Di set keempat, tim asuhan Ko Hee Jin itu pun terlihat kesulitan untuk keluar dari tekanan. Setelah memberi perlawanan sengit, mereka pada akhirnya takluk 23-25 dan dinyatakan kalah 1-3 dari Pink Speeders. Kekalahan ini menjadi ironi mengingat Megawati Hanestri tampil cukup baik dalam laga ini. Pevoli Putri Kebanggaan Indonesia itu tercatat mengemas 20 poin di mana dia bahu-membahu membangun serangan bersama sesama pemain asing, Giovanni Milana alias Gia. Hasil ini menjadi lampu kuning bagi Red Spark di mana mereka wajib untuk meraih kemenangan pada pertandingan B2 playoff yang akan berlangsung di kandang mereka pada Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024 mendatang. Andai kalah, Red Spark dipastikan tersingkir. Sementara jika berhasil menang, babak playoff akan berlanjut ke pertandingan ketiga atau penentuan. Tim yang meraih kemenangan dalam fase ini sudah ditunggu Hyundai Hillstead di partai puncak. Hillstead menunggu di babak final setelah finish sebagai pemuncak klasemen musim reguler V-League tahun 2023 sampai tahun 2024.